Assalamualaikum bosku, kembali lagi di channel saya. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi kalian yang baru menonton video saya. Semoga kalian terhibur dan tentunya bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya, agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Di kesempatan kali ini, saya akan tunjukin ke teman-teman semua ikan lohan cencu dan kamva terbaik di tahun 2020. Jadi simak sampai akhir ya bosku, sayang jika kita lewatkan begitu saja. Ikan lohan yang saya tampilkan ini semuanya sedang berada di arena kontes Duvi Cup Yogyakarta beberapa waktu lalu bosku. Ikan lohan yang mengikuti kontes di Duvi Cup Yogyakarta ini berasal dari seluruh Indonesia loh bosku. Dengan adanya kontes ini, kita bisa belajar banyak tentang karakter ikan lohan si Jenong Cantik Jelita. Saya berharap semoga dengan banyaknya kontes dan dengan banyaknya profesor dan breeder-breeder handal di Indonesia bisa menghasilkan lohan-lohan berkualitas baik, sehingga perlohanan yang ada di Indonesia makin maju dan berkembang. Nah, bagaimana menurut kalian bosku? Ikan lohan yang ikut kontes ini sangat memanjakan mata bukan? Hehehe. Di video ini, sengaja saya tampilkan ikan lohan cencu dan kamva. Dari satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda karakter. Nah, kalian suka yang mana bosku? Isi di kolom komentar ya, agar saya bisa mengetahui ikan lohan apa yang kalian suka. Oh iya bosku, saya doakan semoga kalian yang belum punya ikan lohan yang cakep-cakep, kedepannya bisa memiliki dan mengikuti serta meramaikan perkontesan yang ada di daerah kalian masing-masing bosku. Oh iya, sampai mana tadi? Jadi, lohan-lohan yang bagus ini semuanya pastinya berasal dari genetik yang bagus dan tentunya sudah diproses secara baik oleh pemiliknya. Yang harus kalian ingat, suatu proses itu tidak instan dan tidak mudah. Artinya, lohan-lohan ini dulunya berawal biasa saja, dirawat, diproses dengan benar, bisa jadi si Jenong yang mempesona seperti ini. Nah, pastinya kita semua bisa mengikuti jejak para senior kita, menciptakan lohan-lohan terindah yang ada selama ini. Kuncinya yang pertama adalah kemauan belajar dan tentunya memilih bibit yang bagus, terus semangat mempelajari karakter si Jenong ini. Seperti istilah, suatu proses tidak akan mengkhianati hasil. Begitulah kira-kira, hehehe. Kita perhatikan secara seksama karakter mutiara yang ada di tubuhnya. Warna yang begitu indah, Jenong yang menambah keindahan dan keunikan yang dimiliki ikan lohan ini, bosku. Pesona yang dimiliki si ikan Jenong ini tidak pernah habis mencuri perhatian pemiliknya. Penasaran dan makin penasaran untuk menambah beberapa koleksi di rumah. Nah, bagaimana menurut kalian, bosku? Perawatan ikan lohan ini tidaklah begitu sulit. Bagi kalian yang ingin mencoba merawat ikan lohan ini, saya sudah ulas semua di video-video saya sebelumnya. Kalian bisa cek sepuasnya di koleksi video saya ya bosku. Ikan lohan ini terkenal penuh kejutan ketika memprogresnya. Artinya, ikan lohan yang kecilnya jelek belum tentu besarnya menjadi jelek. Terkadang,
Jika kita tepat merawat ikan lohan yang jelek, bisa jadi istimewa. Begitu sebaliknya, bosku. Artinya kita tetap semangat, terus mencoba, jangan menyerah. Semoga ke depan kita sukses bersama menjadikan lohan di Indonesia ini berkembang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak banyak yang harus saya sampaikan, yang terpenting simak video ini sampai akhir. Dan terima kasih dukungan kalian, terima kasih sudah subscribe channel ini. Dengan dukungan kalian membuat saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya kira itu bosku, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye. Thank you.